anggota KSPI dan KSPSI, KPBI dan KSPSA Bang Darman. Beberapa perusahaan sudah mengajak Ruli untuk melakukan efisiensi. Artinya, karyawan dengan kata lain PHK sudah ada di mana-mana. Kenaikan harga, kenaikan atau lemahnya mata uang rupiah terhadap dolar mengakibatkan biaya raw material impor yang masuk impor mengakibatkan biaya produksi, biaya-biaya transportasi dan karyawan naik. Perusahaan akan melakukan efisiensi 20-50%. Terkumpul di industri tekstil, garment, apel, makanan, minuman, elektronik dan komponennya, dan sebagian industri komponen. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!